Indonesia ditipu Cina soal biaya kereta cepat. DPR menyatakan bangsa ini sedang diakali. Permasalahan dari proyek kereta cepat tak kunjung usai, justru seperti Indonesia ditipu oleh Cina. Pasalnya pembengkakan biaya proyek tersebut sangat besar hingga akhirnya Presiden Republik Indonesia Joko Widodo menggunakan dana APBN untuk menanggulanginya. Wakil Ketua DPR RI Rachmat Gobel mengkritik penggunaan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Sebelumnya, Jokowi baru-baru ini mengesahkan peraturan presiden atau Perpres nomor 93 tahun 2021. Perpres tersebut merupakan perubahan atas Perpres nomor 107 tahun 2015 mengenai percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung. Salah satu poin utama dalam Perpres 93 tahun 2021 adalah kini proyek kereta cepat Jakarta-Bandung bisa didanai oleh APBN melalui penyertaan modal negara melalui BUMN yang terlibat. Rachmat Gobel mengatakan seharusnya APBN tidak digunakan untuk pembiayaan kereta cepat karena sejak awal pun kesepakatannya adalah business to business. Jika sudah pakai APBN, Indonesia ditipu Cina habis-habisan. Pemerintah lebih memilih proposal kerjasama yang diajukan Cina dibandingkan Jepang untuk proyek kereta cepat Jakarta-Bandung dengan pertimbangan skema yang ditawarkan negeri tirai bambu itu adalah business to business. Namun pada saat pertengahan proyek berlangsung, terjadi pembengkakan biaya sebanyak 2 kali. Hal ini dinilai Rachmat sudah menyimpang dari janji awal yang ditawarkan Cina. Rachmat menyebut pemerintah seharusnya bisa mengantisipasi secara pasti berbagai resiko yang mungkin terjadi dan menyebabkan pembengkakan biaya. Memang jika dilihat dari pembengkakan biaya kereta cepat, layaknya Indonesia ditipu Cina dan dipermainkan. Lalu, kira-kira harus bagaimana? Apakah proyek kereta cepat harus dibatalkan? Menurut Anda bagaimana? Ekonom sebut pemerintah kena jebakan hutang kereta cepat Jakarta-Bandung. Direktur Center of Economic and Law Studies, Bima Yudhistira, menyebut proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akan menjadi beban bagi pemerintah. Pasalnya, jumlah hutang negara akan meningkat secara langsung maupun tidak langsung. Menurutnya, meski konsorsium yang menerbitkan hutang dengan jaminan pemerintah sekalipun akan terdapat resiko kontingensi, yaitu resiko yang muncul ketika BUMN mengalami tekanan dan berakibat pada neraca anggaran pemerintah. Inilah yang disebut sebagai debt trap atau jebakan hutang. Awal masalah karena proyek yang disetujui secara feasibility study atau studi kelayakan bermasalah, biaya proyek membengkak, kemudian ujungnya pemerintah harus turun tangan. Pada akhirnya, ujar Bima, pemerintah akan kesulitan melanjutkan proyek tersebut. Mega proyek tersebut akan menyita pajak masyarakat dan menambah hutang baru. Bukan itu saja, dia menyebut bahwa beban hutang yang meningkat tentu akan membahayakan APBN dalam jangka panjang. Terlebih, target defisit anggaran pada 2022 masih berada pada level 4,85% dari PDB. Pemerintah juga harus menanggung pembayaran bunga hutang Rp405 triliun. Apakah proyek kereta cepat ini sudah diperhitungkan dalam APBN 2022? Melihat hal itu, Bima berharap DPR dapat melakukan evaluasi terlebih dahulu sebelum menyetujui masuknya investasi pemerintah ke proyek kereta cepat Jakarta-Bandung. Dia menilai pemerintah seharusnya membongkar terlebih dahulu penyebab anggaran proyek itu membengkak, kemudian melakukan audit dari Badan Pemeriksa Keuangan atau BPK. Sebagaimana diketahui, belakangan ramai diperbincangkan mengenai keputusan Presiden Joko Widodo yang membuka opsi pendanaan kereta cepat Jakarta-Bandung melalui APBN demi kelangsungan megaproyek yang tersandung masalah pembengkakan biaya sebesar Rp27,74 triliun itu. Direktur Keuangan dan Manajemen Risiko PT Kereta Api Indonesia Persero atau KAI Salus Sriwijaya melaporkan bahwa kebutuhan investasi proyek kereta cepat Jakarta-Bandung membengkak dari US$6,07 miliar atau sekitar Rp86,5 triliun menjadi US$8 miliar atau setara dengan Rp114,24 triliun. Padahal, pada 2016, Jokowi sendiri pernah menyatakan bahwa proyek kereta cepat Jakarta-Bandung tidak boleh memakai APBN.
Menurutnya, lebih baik uang negara dipakai untuk membangun infrastruktur di daerah, terutama di luar Jawa. Namun ternyata, kini Jokowi meralat janjinya. Polemik pendanaan atas bengkaknya proyek kereta cepat Jakarta-Bandung akhirnya terjawab setelah Presiden menaikkan Peraturan Presiden atau Perpres nomor 93 tahun 2021. Perpres tersebut merupakan perubahan atas Perpres nomor 107 tahun 2015 tentang percepatan penyelenggaraan prasarana dan sarana kereta cepat Jakarta-Bandung. Terdapat sejumlah poin utama yang terdapat dalam revisi balai tersebut. Salah satunya, proyek kereta cepat Jakarta-Bandung kini bisa didanai oleh APBN. Politisi Nasdem sebut kereta cepat Jepang lebih bagus dari Cina. Indonesia masuk jebakan Cina. Banyak pengamat menyebut Cina berhasil menjebak Indonesia dalam hal pembangunan kereta cepat. Awalnya Cina membuat biaya pembangunan lebih murah ketimbang Jepang. Namun nyatanya saat ini Cina menaikkan biaya pembuatan yang sangat meroket. Wakil Ketua DPR RI Rahmat Gowel melontarkan kritik yang atas proyek kereta cepat Jakarta-Bandung yang terancam mangkrak apabila tidak disuntik duit APBN. Menurut mantan Menteri Perdagangan itu, dana APBN kurang elok apabila dipakai untuk membiayai proyek kereta cepat. Terlebih, sesuai janji awal pemerintah, proyek berbiaya tinggi tersebut tak akan menggunakan duit rakyat sepeser pun. Ia mengatakan sebaiknya APBN difokuskan untuk pemulihan ekonomi di masa pandemi. Pembangunan infrastruktur dasar dan untuk pembangunan ibu kota negara atau IKN yang baru dibandingkan membiayai proyek kereta api cepat Jakarta-Bandung. Cina memenangkan persaingan dengan Jepang dalam pembangunan kereta cepat sepanjang 142,3 km tersebut. Saat itu, Jepang mengajukan proposal dengan nilai 6,2 miliar dolar Amerika Serikat, sedangkan Cina mengajukan 5,5 miliar dolar Amerika Serikat. Cina juga menang karena tak meminta jaminan pemerintah, tak ada keterlibatan APBN dan skema business to business. Namun kemudian biayanya membengkak menjadi 6,07 miliar dolar Amerika Serikat dan kini bengkak lagi menjadi 7,97 miliar dolar Amerika Serikat. Menurut Gobel, sebagaimana proyek-proyek infrastruktur yang dikerjakan Jepang di Indonesia, kualitasnya sudah tak diragukan lagi. Dari segi kualitas, pasti Jepang jauh lebih baik.